Ketua KPK Nawawi Pemulangu menyebut organisasi masyarakat atau ormas lebih mudah bertemu dengan Presiden Jokowi dibanding dengan pimpinan KPK. Nawawi bilang selama dirinya menjabat sebagai pimpinan KPK, Presiden Jokowi belum pernah mengundang dirinya bertemu untuk membahas persoalan KPK. Menurut Nawawi, dari beberapa permohonan untuk bertemu Presiden, hanya satu kali Jokowi menyetujui pertemuan dengan KPK, yakni untuk membahas persiapan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakkordia. Pak Alex, lebih mudah formasi yang ketemu Pak Presiden daripada KPK. 5 tahun kami di sana, itu tidak pernah sekali lupa itu di bidang tentunya bicara. Terserah kita melihat, benar kita ini menafsirkan apa gitu. Orang pemimpin negara yang tidak pernah bisa mengundang, bukan hanya mengundang. Kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali aja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakkordia pada waktu itu. Satu kali. Pernyataan Ketua KPK Nawawi Pemulangu soal Presiden Jokowi yang lebih mudah bertemu ormas dibanding pimpinan KPK direspons oleh Istana. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan koordinasi antara pemerintah dan KPK berjalan dengan baik. Terkait pembahasan soal pencegahan dan pemberantasan korupsi, intens dilakukan antara KPK dan pemerintah melalui Menko Polhukam. Dalam pernyataan tertulisnya kepada Kompas TV, Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana antara lain mengatakan, prinsipnya Bapak Presiden terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK. Tapi Presiden juga ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen. Jangan sampai pertemuan-pertemuan itu antara Presiden dan KPK kemudian disalahpersepsikan, disalahartikan sebagai intervensi.